Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, membuka pelatihan teknis pertolongan di permukaan air bagi potensi pencarian dan pertolongan pada pengukuhan Sakasar Kota Bandar Lampung di Aula Gedung Kuarda Pramuka Provinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan para peserta pelatihan teknis pertolongan di permukaan air bagi potensi pencarian dan pertolongan terdiri dari personel damkar BPBD Kota Bandar Lampung. Eva menuturkan, setelah mengikuti pelatihan bersama Basarnas, diharapkan para peserta jadi lebih tanggap dan tangguh pada saat ada musibah yang memerlukan kesiapsiagaan. Ia juga meminta setiap personel damkar dan PPBD harus selalu siap. Terlebih, sudah mengikuti pelatihan dan pada saat ada musibah, petugas harus cepat tanggap karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Alhamdulillah hari ini sebentar lagi dibukanya pelatihan Basarnas yang kita diikuti oleh pemadam kebakaran kita, BPBD, dan juga teman-teman yang lain dari kabupaten kota. Harapan kita karena Basarnas bidangnya ya, jadi semuanya cepat tanggap. Dan harapan kita dengan adik-adik kita yang ikut berlatih di sini akan tanggap juga seperti Basarnas yang ada di Provinsi Lampung ini. Supaya bantuan dari masyarakat dan juga kesiapsiagaan kita biar bisa lancar, aman untuk masyarakat Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota. Eva menambahkan, perlu koordinasi yang baik antar institusi badan-badan penyelamatan dengan OPD-OPD yang tugasnya membantu masyarakat saat timbul musibah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.